semuanya, balik lagi di MG Channel. Manusia adalah makhluk yang suka mengekspresikan dirinya. Mengekspresikan diri dapat ditunjukkan melalui gaya berpakaian, model rambut, sedikit tato, dan piercing. Namun, bagi sebagian orang, keinginan untuk tampil beda ini membuat mereka bertindak di luar batas kewajaran. Mereka memodifikasi tubuhnya sedemikian ekstrim demi mendapatkan kepuasan tersendiri. Kira-kira seberapa ekstrimkah tindakan mereka? Berikut ini 10 modifikasi tubuh paling ekstrim di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar nomor 10, jangan lupa like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifin ya guys. Di urutan ke-10 ada Valeria Lukianova. Wanita kontroversial yang mengaku dari planet lain ini melakukan serangkaian diet ketat sehingga membuat bentuk tubuhnya menjadi ceking ala boneka Barbie. Meski begitu, Valeria tidak mau disebut sebagai Barbie. Ia pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan operasi plastik untuk membuat tubuhnya seperti boneka. Percaya. Di urutan ke-9 ada Rick Genes, Zombie Boy. Rick adalah aktor, artis, dan model asal Kanada yang dikenal sebagai Zombie Boy. Sebab tatonya memang membuatnya menyerupai zombie. Penyakit tumor otak yang dialaminya di masa kecil membuat Rick dewasa mengekspresikan apa yang dialaminya melalui tato yang menyeramkan. Lalu keputusannya itu kemudian malah membuatnya terkenal dan kaya raya. Di urutan ke-8 ada Eric Sprague. Eric Sprague adalah seorang pria yang tergila-gila dengan reptil. Ia memodifikasi tubuhnya hingga mirip binatang reptil. Wow! Eric memang memasang tato sisik hijau di sekujur tubuhnya, implan pada dahi, serta memodifikasi lidah dan giginya. Hanya satu hal yang tidak dapat Eric lakukan, yakni memasang sebuah ekor seperti reptil. Di urutan ke-7 ada Joel Miegler. Jika umumnya orang yang membuat lubang hanya pada telinga, namun tidak demikian dengan Joel Miegler. Pria penggemar extreme body art ini melakukan aksi pembuatan lubang di beberapa bagian wajahnya, yakni pada kedua pipi, kedua telinga, kedua lubang hidung, dan dua lubang di bawah bibir. Masih terlalu mainstream ya. Joel memang belum puas dengan tindakannya. Ia bahkan memasang piercing di bawah mata, serta memotong ujung lidahnya hingga bercabang. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Joel tidak kesulitan saat mengunyah makanan? Di urutan ke-6 ada Henry Damon. Setiap orang pasti pernah bermimpi menjadi tokoh idolanya. Begitu juga dengan Henry Damon, pria yang berasal dari Venezuela. Namun keinginan Henry untuk menjadi tokoh idolanya tidak hanya sebatas khayalan. Henry memutuskan untuk merubah penampilannya secara total seperti tokoh idolanya. Tokoh idolanya adalah Red Skull, penjahat dalam film Captain America The First Avenger. Wow, karakter yang cukup sulit untuk ditiru bukan? Henry sangat terobsesi dengan tokoh Red Skull. Demi memperoleh penampilan yang mirip dengan tokoh tersebut, Henry rela melakukan modifikasi pada wajahnya. Ia memasang implan pada jidat, memotong hidung, serta memasang tato pada bola matanya. Hingga saat ini, proses modifikasi tubuh Henry masih berlanjut. Ia tidak akan berhenti hingga benar-benar mirip dengan Red Skull. Di urutan ke-5 ada Josh Cristerna. Maria Josh Cristerna kerap kali dijuluki sebagai The Pumpkin Lady
Karena modifikasi tubuhnya yang sangat ekstrim, wanita asal Meksiko ini mengaku bahwa ia melakukan hal tersebut akibat bosan menjadi korban KDRT mantan suaminya. Maria memasang piercing dan tato di sekujur tubuhnya. Selain itu, ia juga memodifikasi wajahnya secara ekstrim dengan memasang dental implant di gigi dan titanium implant di dahi. Belum puas dengan tindakannya, mantan pengacara ini juga memasang kait logam di bagian punggungnya. Di urutan keempat, ada Etienne Dumont. Etienne adalah salah satu kritikus seni dan budaya terbaik di Swiss. Pria ini menuangkan ekspresi seni tato dan modifikasi di seluruh tubuhnya secara ekstrim. Ia membuat lubang besar di dagunya, menanam cincin di kedua tangannya, dan implan tanduk di kepalanya. Di urutan ketiga, ada Elaine Davidson. Elaine memiliki lebih dari 6.000 tindikan melekat di seluruh tubuhnya. Wanita yang dulu pernah berprofesi sebagai perawat itu kini membuka studio piercing di Skotlandia. Meski berat, seluruh piercing di tubuhnya lebih dari 3 kg. Ia tak merasa terganggu dalam beraktivitas sehari-hari. 3 kg? Berat ya. Di urutan kedua, Eva Tiamat Medusa. Semula, Eva adalah pria bernama Richard Fernandez. Ia kemudian bertransformasi menjadi seorang wanita. Vonis positif HIV membuatnya melakukan serangkaian operasi dan menghabiskan ratusan juta rupiah untuk meninggalkan sisi manusianya dan berubah wujud seperti naga. Di urutan pertama, Dennis Owner, Catman. Dennis Owner alias Catman lahir di Flint, Michigan 27 Agustus 1958 dari Tonopah, Nevada, Amerika Serikat. Dia lebih suka dipanggil Stalking Cat yang menyerupai nama asli Amerikanya. Dia telah mengimplan banyak di wajahnya. Ia memiliki gigi harimau, kuku, ekor, kumis. Tujuannya agar terlihat seperti harimau. Mengerikan bukan? Nah, itu dia guys, 10 modifikasi tubuh paling ekstrim di dunia. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video versi MG Channel berikutnya ya guys. Dadah, bye-bye.